sebenarnya banyak yang saya ingin tahu mengenai awak. Apa yang kamu ingin tahu mengenai diri saya? Yalah. Asal-usul awak. Saya benar-benar ingin tahu pintu-pintu yang telah awak lalui. Saya hanya seorang gadis kampung di sebuah pulau. Tak. Awak bukan sekadar gadis biasa. Saya tahu. Apa yang kamu tahu? Awak menyimpan banyak rahsia. Di mata awak tergambar banyak yang telah awak lihat. Siapa awak sebenarnya, Rindani? Kalau kamu suka berkawan dengan saya, biarlah masa ini kita lalui bersama. Tapi menyoal semuanya. Tapi awak terlalu bermisteri. Terlalu banyak mengenai diri saya yang akan asing bagi kamu. Cuba awak ceritakan. Sampai masanya nanti, kamu akan tahu mengenai diri saya. Tengok, awak cuba bermisteri lagi. Akmal, persahabatan tak akan terjadi atas dasar paksa. Persahabatan memerlukan keyakinan. Betul kan? Cukup sampai di sini, Kemal. Woi, Bunian! Woi! Kau nak buat kacau kat sini ke? Sabar, saudara. Kami tak ada niat nak kacau sesiapa pun. Hei, kau luar kan? Jadi macam masuk campur. Lainlah. Kalau dia nak kena naik. Ya, ambil kau setan. Lari tak pula. Betullah, Mal. Tak ada pasal cek pasal je lah. Oh, tapi, Pian, kau kena tengok pergerakan dia, Pian. Pantas gila. Tak siapa dia. Aku pun tak tahu. Mangkuk mana pula malam-malam buta nak bersatu rahim. Ikmal dekat dalam kan? Aku cakap kau memang rasah sekarang ni. Memang rasah. Aku dah nampak semuanya. Memang dia orang tu semua orang Bunian.
Yang lelaki tu kalau tak pun mesti jembalang kepada perempuan tu. Kenapa muka kau tu? Ada orang yang tak berkenan dengan muka asal saya. Pakcik, tolonglah ceritakan lagi pasal pulau ni. Pasal kawasan hutan tu. Apa yang ada dalam hutan tu? Apa yang kau nak tahu pasal hutan tu? Saya nak tahu siapa yang tinggal dalam hutan tu. Macam-macam cerita orang pasal hutan tu. Pakcik sendiri dah berpuluh tahun tak masuk dalam hutan tu. Dah tak ada apa pakcik nak buat dalam hutan tu lagi. Menurut kata orang, hutan tu keras. Orang bunyian, orang halus duduk dalam hutan tu. Siapa masuk dalam hutan tu tak balik-balik, lesap. Kalau balik pun jadi gila atau kena penyakit ganjil. Sampai sekarang ni, makan bersuap, berak kencing kena orang masukkan. Sekarang ni kecoh tentang Leman dan kawan-kawan yang kena pukul di tepi pantai semalam. Menurut orang kampung, putera bunyian yang pukul dia. Dah lama orang halus tu tak buat kacau. Menurut orang kampung, hutan tu berpuaka. Siapa Rindiani? Rindiani? Katanya dia tinggal dalam hutan tu. Tak mungkin. Tak mungkin. Pakcik tak tahu siapa penghuni hutan tu. Susah nak percaya. Terlalu banyak persoalannya. Pakcik dah lama berhenti memikirkan rahsianya. Terpulanglah pada kau untuk mencari jawapan dalam hutan tu. Kalau korang semua setuju, kumpulkan orang kampung. Malam ni juga kita akan masuk hutan. Mal, orang kampung semua dah berkumpul. Diorang nak serang rumah Rina ni. Kalau korang semua dah tekad, malam ni kita bongkar rahsia hutan ni. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kampung nak pergi serang rumah Rinjani. Ah.
Mak. Sorry, Mak. Aku nak bantu kak. Sepu aku dah serang gini. Kak, kau pergi tolong dia orang tu. Ha? Masuk hutan. Ha? Nak serang rumah Rendia ni. Saya tahu dah. Saya nak ke sana lah sekarang ni. Tu. Kau tahu ke rumah Rendia ni dalam hutan tu? Ha? Tak tahu? Jom ikut pakcik. Pakcik tunjukkan. Ha? Baik. Kita ikut jalan pintas. Cepat. Iman, betul ke jalan ini? Kau ikut je lah, yang cakap banyak. Kalau aku duduk kat rumah kan elok, dapat makan juga. Iman. Ya lah. Ada orang kat sana. Kita nak buat apa ni? Ikut sini. Cukup. Dia berhenti dulu. Kita berhenti. Allah. Jantung pakcik ni dah tak larat lagi dengan badan pakcik ni. Allah. Kau pergilah sini ya. Sekejap lagi. Tak lama lagi kau akan jumpa tempat tu. Kau ikut terus anak sungai ni. Kau akan jumpa tempat tu. Pakcik. Kenapa pakcik nak tolong saya? Pakcik memang kenal dengan Rendiani tu. Masa pakcik muda-muda dulu. Masa dia suntuk ni, kau pergi tolong dia orang. Kau akan tahu jawapannya nanti. Pergi. Pergi cepat. Pergi. Saya pergi dulu, Cik. Pergi. Dah penat.
Apa lagi? Jalan. Hei, kau nampak si keding? Keding kan dekat... tadi kat belakang. Mana ada? Ada! Weh, kau nampak apa yang kau nampak tu? Tunggulah aku! Man Todak dan Mak Itik pun dah tak ada juga ni. Mak Buaya, Mak Ketam pun hilang juga. Apa tu? Itu jembalang hutan mengamuk. Kau nak pergi mana? Jangan lari. Leman. Apa hang kau menjerit ni? Banyak budak kita yang hilang, Leman. Semua nak buat lagi. Boleh harap. Agak misai ni tempat, tapi bengong. Mama itu. Leman. Jadi kawan budak bunian tu. Dia datang sini sebab nak tolong orang bunian tu. Kita bawa dia sekali. Mana tahu budak tak guna ni kita boleh gunakan untuk apa-apa. Bangun. Aku rasa baik kita balik je sebelum penunggu hutan ni mengamuk. Korang semua jangan dengar cakap dia. Korang semua tak sayang nyawa. Hey,
Kau boleh diam. Apa kau dapat daripada semua ni, Zan? Kau tanya aku apa aku dapat. Aku dapat ringgian. Aku dapat ringgian ni. Dan segala apa aku nak, cuba aku dapat. Dan kau. Kau yang selama ini mencuri kemenangan aku. Apa maksud kau, Zal? Aku benci dengan kau. Kau sentiasa lebih hebat pada aku. Sedangkan aku yang lebih hebat pada kau. Ini Faizal lah. Faizal anak-anak kau. Diam lah. Rin. Bertenang. Kamu cedera. Nama aku Sakti Alam Pawiro. Aku rasa kau dah bersedia untuk mendengar satu kebenaran mengenai kami. Aku adalah bapa Rindiani. Aku seorang yang sangat tua. Umur aku lebih 5 kali ganda dari usia kau. Rindiani bukanlah seorang gadis muda seperti mana yang kau lihat. Umurnya sudah menjangkau 70-an. Cukup. Cukuplah. Cukuplah saya dah kena pukul, kena tendang, kena tembak lagi. Janganlah nak membodohkan saya pula. Ini semua adalah benar, Iqmal. Inilah rasa kami. Kau mungkin susah nak percaya Mal apa dia kata. Dia kata masa dia muda-muda dulu, dia pun pernah jumpa dengan Rindiani ni.
Wajah dia memang tak pernah berubah. Tak tua-tua, Man. Pakcik memang kenal dengan Rendiani itu. Masa pakcik muda-muda dulu. Kalaulah Porjiria ni boleh kita halang, maknanya proses penuaan pun boleh kita halang juga. Manusia akan hidup lebih lama dalam usia muda diorang. Inti Porjiria. Pada kami, ini semua bukan anugerah, tetapi sumpahan. Kerana sumpahan inilah, kami terpaksa menyurukkan diri kami dari dunia luar. Kau tahu apa yang dunia luar akan lakukan pada kami sekiranya mereka dapat melihat kami. Dalam keadaan yang baik, kami akan digelar hantu atau cembalang. Tetapi dalam keadaan yang buruk, kami akan dijadikan uji kaji. Kau mengerti sekarang? Sepekara lagi kau harus tahu, kami adalah pada pancaran cahaya matahari. Ianya boleh membunuh kami. Lihatlah wajah aku ini. Dan kerana itulah, saya tak boleh berjumpa kamu di waktu siang. Kamu tak perlu korbankan diri kamu untuk membantu kami. Aku sanggup terima 1,000 tembakan lagi, asalkan kita dapat bersama. Itu perbuatan bodoh. Memang akulah yang paling bodoh sekali dalam dunia ni. Selepas kematian isteri saya, saya benar-benar rasa kehilangan. Saya bagaikan manusia yang sedang menjalani hukuman. Kamu akan menemui seseorang yang akan membebaskan kamu dari hukuman itu. Awak. Kamu tak perlukan saya untuk menyekalkan hidup kamu lagi. Walau sedaya upaya awak mencuba pun, awak takkan dapat menyukarkan hidup saya, Rin. Saya terlalu bodoh untuk memahami itu sekarang. Terlalu mudah untuk saya jatuh cinta dengan kamu, Ikhman. Jadi, awak sudilah menerima saya? Di keadaan yang lain, pasti saya ingin menjadi milik kamu. Tapi di keadaan sekarang, berbeza sekali. Apa yang berbeza, Rin? Percintaan cuma akan mengecewakan saya. Ia membunuh saya dari dalam. Di suatu hari nanti, kamu pasti akan meninggalkan saya. Percayalah, takkan sesekali saya meninggalkan awak, Rin. Kematian akan mengambil kamu dari saya, seperti ia mengambil isteri kamu. Dalam kesedihan yang berpanjangan, merata kehilangan kamu,
Saya berdoa agar saya menjadi manusia biasa yang akan tua bersama kamu. Saya hidup semati. Mungkin kamu takkan faham yang saya maksudkan. Lupakan itu semua, Rin. Lupakan masa depan. Sekarang yang lebih mustahak. Kamu tak tahu. Kamu tak tahu betapa kamu membuat saya bahagia. Walaupun sementara. Rindiani! Rindiani! Terima kasih kerana membantu kami. Rindiani! Rindiani! Kehadapan Iqmal yang dikasihi, kami harus pergi kerana seperti yang kamu tahu, nyawa kami adalah dalam bahaya. Walau sesukar mana sekalipun, saya akan berusaha melupakan kamu. Kehidupan mesti diteruskan. Tempoh hari di tepi pantai ketika bersama kamu, memang benar saya juga melihat tahi bintang yang terbang ke kanan. Jadi benarlah, gadis ini menyintai kamu. Yang benar, Rindiani. Masa
uraikan segalanya di bawah sinar. Sebenarnya mimpi itu adalah subconscious atau keadaan bawah sedar. Ya, ia cuba memberitahu awak sesuatu. Apa yang nak diberitahukan tu, Tuan Doktor? Kamu telah bersedia bercinta semula. Ya, kehidupan ini mesti diteruskan. InsyaAllah, diberi jodoh dan waktu, kamu akan menjumpai seseorang yang akan kamu cintai. Apa yang kau boleh kata? Syair si pari-pari is a masterpiece, Iqmal. Tahniah. Ya, Siti? Puan, Cik Lydia, wakil dari PT Kejora Indonesia sudah ada di sini. Okey, so dimasuk Siti. Terima kasih. Masuk. Cik Lydia, apa khabar? Selamat datang. Kenalkan, Cik Iqmal Ibrahim, Cik Lydia. Saya gembira sekali akhirnya dapat ketemu dengan saudara Iqmal. Novelis yang terkenal. Dan saya senang sekali membaca novel-novel saudara. Ada kalanya dalam kehidupan ini mimpi menjadi kenyataan. Hidup mesti diteruskan.